Selamat malam, bro. Masih bersama di channel Markom SP. Kali ini saya mau review singkat. Ini saya edit video ringan ya. Di tahun 2023, saya masih pegang apa namanya? Ini dia, bro. Capcut for PC. Capcut for PC ini sangat mantap sekali. Jadi buat rekan-rekan yang suka editing jedak-jeduk atau apa, sinematik, ini banyak sekali transisinya. Kalau menurut saya, Capcut ini simple. Kenapa saya ngomong simpel? Karena di Adobe Premiere ini sangat ribet. Ribetnya di mana? Untuk pemula, saya juga masih pemula, bro. Kalau pakai Adobe itu wah ribet sekali. Dan untuk transisinya itu kalau di Adobe itu sedikit, bro. Kita harus impor untuk transisi efek-efeknya. Tapi kalau di Capcut ini yang gratis aja udah oke. Apalagi kalau join pro, kalau join pro pasti joss, pasti bagus, karena banyak fitur-fiturnya gitu, bro. Jadi buat rekan-rekan yang lagi cari referensi ya, editing for PC terringan gitu ya, langsung aja download itu Capcut for PC. Untuk linknya nanti saya akan, gak usah lah, tinggal aja ketik di Google, bro. Capcut for PC, nanti tinggal download, itu free. Tapi kalau sudah download, sudah install, kalau kamu pengen, apa namanya, pengen join pro itu transisinya dan untuk lainnya, untuk transisi, efek, stiker mungkin ya, itu nanti bisa banyak sekali, banyak pilihan. Saya akan cek dulu untuk harga pro nya di Capcut berapa ya, join pro nya harganya berapa, bisa dilihat nggak ya. Ini sedang loading join pro. Oh, kita harus login. Ini kalau dari Google saya enggak tahu ya. Saya akan cek dulu untuk harga Capcut Pro ya. Capcut for PC. Capcut, nah gini aja. Kalau mau pencarian, nah ini. Capcut for PC, tinggal kita ketik, nah ini. Tinggal download, itu gratis. Ya. Enggak kita harus nge-crack itu enggak. Langsung aja ya, ini contohnya. Sebenarnya kalau kita itu suka ngedit, suka, istilahnya bukan suka ngedit, suka telaten dalam pembuatan video, dalam editing video, ini kalau pakai Capcut lumayan bagus, tenan, bro. Ngandel lah editing ringan, rendernya juga cepat ya. Saya rekomendasilah, bro, buat rekan-rekan yang mau cari itu aplikasi edit video teringan di PC, Capcut. Ini posisi masih di tahun 2023, bro. Sebelum 2004, bro. 2024, bro. Gas, bro. Download sekarang juga, ya. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Ini berhubung udah ngantuk, tapi tetap konten. Yang penting upload gitu, bro. Ya, selamat malam, bro.